Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Baik, pada kali ini saya ini terapi pengobatan yang ketiga kalinya ya kawan. Dan saya dua jenis terapi, yaitu terapi yang pertama yang di video ini adalah terapi masalah asam urat dan kolesterol. Nah, 10 hari yang lalu, kurang lebih lah ya, seminggu yang lalu, kalau saya berdiri dari kursi begini, itu berat sekali rasanya paha di belakang sama betis. Kemudian lutut-lutut ini terasa nyeri, ya terasa nyeri. Nah, setelah diterapi, ini ya, padahal baru 3 kali, kemudian minum herbalnya setiap hari, namanya herbal hipertensi, saya minum dua kali sehari. Itu kayak teh ya, itu kayak teh. Nah, ini kayak gini contoh-contohnya yang di atas ini ya. Ini ada contoh-contohnya. Nah, itu satu herbal itu isinya 20, berarti diminum selama 10 kali, 10 hari ya. Harganya 200.000, guys. Nah, bulan lalu ini ada contohnya nih, ini ada datanya. Ya, ini ada datanya ya. Keluhan. Ini Jumat 6 Januari 2023. Jadi tensi saya 140/96, kemudian asam urat saya 8,2. Nah, sekarang sudah dicek di, ya, Sabtu 14 Januari 2022, berarti kurang lebih 8 hari ya. Tensi saya normal 129/87, kemudian asam urat saya turun 6,8. Langsung masuk normal. Nah, setelah itu ya mungkin untuk biar lebih mantap lagi turun sampai berapa biasanya itu? Sampai 4. Ya, saya mau coba lagi satu kali lagi herbal. Ya, jadi ternyata untuk herbal ini biayanya 400 kawan. Untuk herbalnya 2 biar semuanya sempurna. Nah, ya kan kalau terapi ya dikasih ini bisalah sekali terapi 100.000. Tapi kalau jauh cukup herbal. Ini sudah terbukti kawannya. Ini. Nah, sudah terbukti inilah terapi asam urat dan kolesterol oleh Kang Sajar. Nah, selain terapi asam urat dan kolesterol, masih banyak yang lain. Saya juga tadi terapi mata, ini sudah yang ketiga kalinya. Ya kan, nah, agak ini lumayan cerah ya karena di perpaduan totok wajah, saraf dan mata itu memang langsung terasa. Tapi waktunya aja minimal 3 bulan kawan. Nah, itu ada video di video selanjutnya. Coba berikan penjelasan Kang Sajar terkait ini ya. Oke. Itu ada videonya di bawah, ini ada videonya waktu saya di terapi tadi, ini ada di bawah. Jadi terapi bakar namanya itu. Ya, bakar. Terapi. Kurang lebih sekitar 10 hari dan ya. Kurang lebih sekitar udah 10 hari jalanin untuk terapi ya. Memang keluhannya di awal komandan pertama tensi tinggi. Ya. Tensi tinggi itu karena apa? Kurang istirahat. Ya, ya. Kurang mungkin kurang teratur lah kalau istirahatnya. Iya, iya. Yang kedua sebetulnya di sini ada juga detak jantung. Ada detak jantungnya, terus ada kadar oksigen dalam tubuh ya. Citra akan periksa enggak? Ada di sini oksigen yang terlalu dalam tubuh ya. Yang awalnya ini kalau untuk detak jantung itu kemarin 85. 85 ya. 85 awal dulu ya. Awalnya. Nah, sekarang di sini udah di angka 87. Itu apa? Bagus tuh. Udah kategorinya udah bagus, artinya udah naik lah. Artinya kondisi kondisinya stabil, jantung bagus, kadar oksigen juga bagus, kemarin 98 itu bagus, artinya konsumsi air putihnya cukup air putih itu ya. Nah, yang paling terlihat jelas itu di asam urat. Karena waktu sekitar 8 hari yang lalu di tanggal 6 ya, itu komandan asam uratnya 8,2. Itu efek di badan kan gak enak. Yang tidak pernah rasakan, sering kesemutan, bangun berat, kan gitu. Iya. Itu efek-efek yang dirasakan pada saat asam urat itu naik, kondisinya tinggi gitu. Sampai angka 8,2.
Tapi setelah satu minggu, karena kan 8 hari terhitung hari ini, herbalnya udah habis deh. 6,8. Berarti kalau dari 8,2 ke 6,8 berarti turunnya ya kurang lebih. Nah itu terasa kalau saya berdiri udah sangat jauh hilang kesemutannya ya kan? Ya. Nyeri-nyerinya agak nyaris hilang. Itu dari 8,2 yang real nyata. Ya. Efeknya itu yang kemana rasakan kan gak enak, gak nyaman di tubuh, di kaki gak nyaman. Tapi kan hari ini sudah mulai nyaman. Ya. Artinya memang sudah ada perubahan. Jadi kita nggak hanya bicara bahwa herbal ini bekerja atau tidak, terapi ini bekerja atau tidak. Ada nggak di efek sampingnya? Artinya dampak baiknya gitu dari terapi ini. Hmm. Ternyata kan komandan sendiri membuktikan. Ya. Karena di awal buat challenge juga kan pembuktian kan gitu. Ya. Kira-kira terapi ini benar nggak nih manfaatnya untuk tubuh? Nah. Makanya pada saat 8 hari yang lalu, tanggal 6, kita melakukan pengecekan asam urat di 8,2. Setelah pengecekan, komandan rutin minum herbal ya. Nah, setiap hari, sampai hari ini, itu ternyata real. 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 Asam urat turun 6,8. Ya, ya. Turun, jelas ini. Artinya efeknya juga dampak daripada herbal, dampak daripada terapi ini dirasakan tubuh. Jadi lebih baik, lebih nyaman, lebih sehat. Ya, ya. Ini kita akan lakukan minum herbal. Nanti saya supply lagi untuk herbalnya. Saya kirim lagi untuk herbalnya. Yang hipertensi ya. Ya. Jadi herbal hipertensi itu sebetulnya, memang itu saya kasih herbal hipertensi tujuan apa? Sebetulnya bukan hanya untuk hipertensi aja itu. Buat kolesterol bisa, buat asam urat bisa, buat hipertensi bisa. Ya, ya, ya. Dan kalau dari asam uratnya aja udah turun, kolesterol pasti normal. Kalau kolesterol normal, tensinya pasti turun. Karena disebut hipertensi kan itu karena tensinya tinggi. Hiper. Hiper tinggi. Nah sekarang disebut, kemarin tensi udah turun dari 140 ke 129. Dan biasanya tangan saya ini sering kesemutan kan. Hmm. Sering kesemutan. Saya sudah berbagai macam obat ya, kayak ada beberapa vitamin. Oh, obatnya nggak terlalu. Nah ini biasanya tangan saya kesemutan, kaki kesemutan. Nah, ini nyaris sudah tidak ada lagi kawan. Nah, ya kalau pun ada bekas bekasnya sedikit lah, mungkin ya diajar lagi lah satu paket. Paket lagi. Berubah. Paket lagi. Nah, ini ada lagi dan satu lagi. Untuk harga paket terapi. Karena harga paket terapi kemarin kita kayak buka itu 100.000 ya. Iya. Buat kedepannya terapi doang ya. Buat terapinya 100.000. Buat kedepannya karena ini sudah dibuktikan sama komandan langsung. Iya. Real hasilnya. Real hasilnya. Asam urat normal. Normal. Real. Kedepan untuk terapi kita bayar semampunya. Seikhlasnya. Seikhlasnya, semampunya. Semampunya ya. Iya. Kalau kenapa saya bilang semampunya? Biar kalangan-kalangan yang nggak punya uang pun tetap bisa berobat. Oke. Jadi enggak, mereka enggak dipatok, oh harus biaya sekian, enggak. Karena kan ada nanti yang memang pada saat di treatment, apa, pada saat pengobatan itu, ada yang memang harus selama satu minggu, kemudian. Rutin dia setiap hari harus diterapi. Yang dekat-dekat lah ya. Yang dekat-dekat ya. Makanya kalau kita patok harga, khawatirnya yang awalnya mau berobat, karena keterbatasan biaya, jadi enggak mau berobat. Ya. Jadi kita biaya semampunya aja lah. Jadi terapi itu untuk memperlancar saraf untuk herbalnya gitu ya. Betul. Herbal yang diminum itu mempercepat terserap. Betul, betul. Jadi manfaat daripada terapi, luarnya kita obati, dalamnya kita obati. Jadi luar dalam kita obatin. Iya. Jadi itu lebih cepat proses penyembuhannya. Nah, cuman memang kemarin ada pesan juga dari guru, ya, memang guru sejak awal juga pesan untuk biaya terapi itu semampunya. Oh. Biaya terapi semampunya. Karena pastikan teman-teman yang nonton video ini kan pasti bertanya-tanya. Iya, berapa? Itu berapa biayanya? Pasti kan bertanya-tanya. Iya. Pasti bertanya-tanya. Karena kalau nggak ada nilai batasan minimal berapa, mereka mau berobat bingung. Makanya kemarin kita kasih harga untuk biaya terapinya itu 100.000. 100.000. Iya. Tapi ini beril, kemudian merasakan langsung khasiatnya, manfaatnya. Ya. Langsung. Nah, untuk biaya terapi ke depan, kita berikan semampunya. Semampunya, oke. Okay. Kalau yang datangnya pengusaha sukses? Ya, tambah-tambah dikit lah. Masa iya?
Iya. Kita patok 100.000 toh. Jadi ya. Ya sesuai standar kemampuan. Kalau yang datangnya yang tolak berobat tukang becak, tukang ojek, patok 100.000 berat. Berat. Kalau buat yang punya penghasilan, punya gaji sih, uang 100.000 nggak terlalu berat. Betul. Nah ini waktu. Nah ini nih. Diambil sampel darah. Nah ini pada saat mengecekan asam urat. Asam urat ya diambil. Ini yang keduanya ini. Ini kedua nih. Saya asam urat 8,2. Hari ini mengecekan asam urat kembali nih. Ternyata hasilnya guys. Ini jelas. Ada data catatannya di sini. Ada datanya. Ada data catatannya di sini. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, 8,8. 8 kurang. Dan atas 8,2. Oke. Jadi kita setiap pasien yang berobat, kita selalu punya data rekam medisnya lah. Ya kalau dokter kan ada rekam medis. Iya, iya. Ya, kita pengobatan alternatif juga harus punya data pasien. Iya. Jangan sampai kita nggak punya data, besok ada yang ngaku-ngaku berobat, padahal nggak berobat, bilangnya sakit gara-gara berobat. Nah, itu. Oke, ini selesai dulu satu session ini. Ya. Ya, habis itu kita jelaskan masalah potong wajah saraf mata. Jadi ini videonya sampai di ini dulu kawan. Ya silakan yang berminat, kalau berminat ini hubungi. Kita hubungi Bunda ya dari Ali. Nah, ya silakan hubungi, ada nomor di situ yaitu 0821-2352-8418 ya, khususnya herbal, karena herbal itu paling penting dia di dalam, kalau terapinya itu untuk di luar membuka saraf-sarafnya begitu kawan. Oke, kita akan buat video berikutnya yaitu masalah mata. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.